polisi menetapkan dua orang menjadi tersangka kasus pengeroyokan yang menewaskan bos rental mobil di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sudah ditetapkan tersangka. Ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pati Kompol Muhammad Alvan Armin, Sabtu 8 Juni 2024, dikutip dari YouTube Kompas TV. Alvan mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka, Kedua orang itu mulanya melihat korban membawa mobil dari rumah tetangganya. Tersangka menganggap mobil tersebut mobil tetangganya, ucapnya. Kedua tersangka mengejar mobil itu, lalu menghentikannya. Mereka lantas menarik korban keluar mobil, memukuli, dan menendangnya, lalu diikuti warga lain, ungkapnya. Menurut Alvan, tim penyidik kini sedang melakukan pengembangan soal kemungkinan adanya pelaku-pelaku lain. Kami sudah memeriksa saksi sebanyak enam orang. Beberapa warga dari desa Sumber Soko terkait dengan rangkaian peristiwa yang terjadi. Tuturnya, kasus pengeroyokan ini terjadi pada Kamis 6 Juni 2024 siang. Bos rental mobil berinisial B, warga Jakarta Pusat, meninggal dalam kejadian ini. Adapun tiga rekannya, yakni SH dan AS warga Jakarta Barat serta KB warga Tegal, mengalami luka-luka. Keempat orang itu pergi ke desa Sumber Soko untuk mengambil mobil rental yang tak kunjung dikembalikan penyewa. Berdasarkan hasil pelacakan, melalui GPS, mobil berada di desa tersebut. Setiba di lokasi, korban menemukan mobil rentalnya terparkir di halaman rumah seorang warga, menggunakan kunci cadangan. Bea langsung membawa Honda Mobilio itu, saat itulah ada warga yang meneriaki korban sebagai maling. Memang, karena warga melihat korban membawa mobil, yang menurut warga mobil tetangganya, sehingga reslek meneriaki maling, jelas Alvan. Setelahnya, amuk masa terjadi. Selain menganiaya korban, warga membakar mobil Daihatsu Sigra yang dikendarai korban dari Jakarta ke Pati. Mengenai kondisi tiga korban yang menderita luka, Alvan menyebut SAS dan KB sadar, tetapi masih harus menjalani rawat inap. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.